Mana dia? Atakah di atap atas? Sumpah di atap atas. Itu dia. Nah, kan gue bilang apa gitu loh ya kan. Halo teman-teman, kembali lagi di AJ Gaming Channel. Dan di video kali ini kita bakal bermain PUBG Mobile lagi ya. Dan gue udah lama banget gak main di Miramar seperti yang kalian ketahui. Dan di video kali ini kalian bisa lihat gue lagi di Miramar. Dan gue bakal main di Miramar. Dan gue mainnya solo aja. Dan kita bakal nyoba deh ngelihat kemampuan gue di Miramar. Dan gue bakal main lebih barbar dikit ya. Jadi kita mainnya lebih agresif dan sebisa mungkin mata gue itu bisa ngelihat gitu loh musuhnya ya. Semoga kita bisa membantai musuh-musuhnya, oke? Dan kita bakal langsung turun aja di HDP. Go! Gue ke rumah kuning aja. Oh, di sini kayaknya ada orang deh tadi. Kayaknya bakal ada yang turun di sini deh. Jadi gue bakal turun di sini aja. Oke, gue turun di rumah. Gue yakin bakal rame nih. Dapat shotgun. Kan apa gue bilang? Oh, bot. Oke, lumayan satu kill. Satu kill gampang untuk bot ya kan? Mantap. Tapi gak ada barang lagi, cuk. Waduh, mak. Cuk, senjatanya apa, kek? Oke, dapat. Apa itu? SKS. Dapat suppressor juga. Coba kita cek dulu ya di atas ya. Oke, ada armor, lumayan, teman-teman. Dapat suppressor SMG juga, tapi gua gak butuh kayaknya. Shotgun atau win ya. Double sniper, boom. Gimana kalau kita pakai double sniper? Dual sniper. Gak ada salahnya kan? Ide bagus. Oke. Okay. Wush, ada yang pakai win. Ada yang pakai apa tuh? M24. Oke. Okay. Dekat banget tembakannya. Itu ya dia ya. Di sini kayaknya dia. Oh, buat ya. Oke, car dia anjir. Oke, dual sniper, Bung. Car. Gila, Pak. Car plus SKS. Bentar ya. Kita harus benar-benar hati-hati nih. Ouch, ada yang nembak gua barusan. Itu dia. Oke, mas bro. Itu dia mas bro. SKS for life, bro. SKS in the house, yo, huh? SKS dilawan kawan-kawan ya. Mana bisa gitu loh ya. Kita ngekill pakai SKS jarak dekat, Bung. Gila enggak tuh, teman-teman? Ekat gua, deg-degan dikit deh. Dikit. Seru juga, teman ya. Karena ketemu satu makanan. Setelah sekian lama gua agak bertemu dengan dia. Oke. Okay. Jadi kita bisa gerak-gerak lagi nih, asik nih, ya kan? Dapat 3 kill deh kan pakai SKS sama car. Masih SKS gue sih yang mendapatkan korban ya. Car gue belum nih. Car gue belum mendapatkan korban teman-teman ya. Kita butuh stok nih. Oke. Itu dia. The power of SKS sebenarnya, the power of SKS sebenarnya. Sedih amat tuh hidupnya. Dor, mati dia. Kayak motor sembarangan sih. Aduh, kocak ya. Miskin juga nih orang, miskin amat.
Ada orang teman-teman. Gua enggak tahu di lantai berapa, tapi ada orang di rumah ini. Jadi gua harus hati-hati nih, karena gua kan SKS jarak dekat, Bu. Gila enggak tuh SKS jarak dekat, Bung? Dia ngapain dia? Diam di tempat ya. Kenapa dia diam di tempat ya? Ngeprun dia, cuk. Itu dia. Indo Secret nama dia ya. Ah, miskin juga anjir. Kesel ya pasti sama gue tuh, kesel banget tuh. Untung aja dia gak nungguin gue. Oke, okay, gue masih belum nemu stok dan belum nemu sesuatu yang berharga temen-temen ya. Oh, ada orang di sana. Gue nyari scope dari tadi gak nemu-nemu temen-temen ya. Sini gue nemu-nemu orang lah, ada orang lah tidaknya. Gue gak tau dia di mana temen-temen ya. Kan ada suara orang kan di atas kan. Berarti dia di sini nih. Oh iya dia di situ. Dia di situ kan. Dia di situ anjir. Dia lagi nongkrong di atap. Kamat susah ya main game ini ya. Bentar. Mana sih? Kayaknya di belakang kotak itu deh. Di belakang kotak, di belakang kotak. Gue lempar bomnya dari belakang. Mana dia? Ataukah di atap atas? Sumpah di atap atas. Itu dia. Nah, kan gue bilang apa gitu loh ya kan? Di situ dia. Ya kan? Enak kan sama SKS gue bunuh lezat gitu kan. SKS memang gila bunuh. Vertical foregrip, kita bisa ambil beberapa ammo juga. Kayaknya ammo gue kurang teman ya. 4 kalinya gue buang aja sebiji, gue bisa ngambil ammo baru. Dan buang aja bandage-nya. Oke. Okay. Oke, okay, let's go. Mobil sport, man. Let's go. Yuhu. Kabur, mang. Mantap banget nih mobil. Kenceng gak ya? 130 anjir. Kenceng banget, sumpah. 160 kecepatannya. Buset. Selip banget bannya. Wah, sumpah ini kecepatannya. Gila, Mas, Bro. Kenceng sih, tapi bogi lebih aman. Oke, okay, let's go. Biar gak bisa ditembak dari belakang, temen ya. Mantap, mantap. Kita ke junkyard ya. Minas Generales. Ada tembakan dari sana. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut, men. Jangan terpengaruh. Let's go. Susah banget nembak bagi, teman-teman ya. Jadi gua enggak gitu khawatir. Apalagi dalam kecepatan penuh gitu ya. Wizze, mantap gila. Gila enggak tuh? Oke, ada mobil hancur di sana. Oke, gua berada di wilayah aman sudah. Gua bisa
Oke. Okay. Gua ngeflank dulu. Dia di atas sana. Tadi dia terlihat, sekarang nggak terlihat lagi. Dia lagi sembunyi. Oke. Okay. Oke, okay, bentar ya. Gua ngeflank lagi, bentar ya. Gua masuk dulu deh. Enak nih, enak nih. Gua punya SKS dan gua punya car. Jadi kalau dia lagi diam di tempat, kita car. Kalau dia lagi bergerak-gerak, kita pakai SKS gitu loh. Tadi gua buru-buru, gua kira dia tahu gua di belakang. Itu orang bukan sih? Bukan, bukan. Ntar gue flank dulu ya. Kita ambil sisi berlawanan. Gue gak yakin dia tahu gue di sini. Itu dia. Lompat-lompat dia. Oke, kita kejar. Gak ada orang lain kan? Waduh, dia tembakin gua. Dia tahu gua ngejar dia. Oh, dia tahu cuy. Pinter dia ya. Tahu dia temen-temen ya. Gua ambil mid range. Jadi sana. Wih, seru nih, seru nih. Ini baru seru. Oke, SKS, Bung. SKS Quick Scope, Bung. Mantap gak tuh, temen? Masa kalah kita sama Braded-Braded? Enggak lah. Kita SKS Pro Player. 8 kali scope, Bung. 8 kali pakai ya. 6 kali bawa aja deh. 6 kali bawa, Pak. Oke, ada yang datang. Tinggal aja, biarin. Gue punya 6 kali scope, temen-temen. Gue punya 8 kali juga. Gue harus pergi dulu nih. Serem. Gue terlalu tengah, Bung. Oke, temen-temen ya, deg-degan juga gue main pakai SKS, cuy. Berat juga ya. Mantap tapi, seru tapi. Sumpah seru banget. Sembunyi dulu ah. Mumpung bisa sembunyi. Headshot mati nih gue nih. Pala gue udah pecah. Ampun, man. Oke. Langsung tiwas. Kayaknya dia nembakin gua deh. Minta helm dong. Aduh, helmnya pecah ya. Gua headshot tadi. Mana dapat cipet. Oke lah, gak butuh lagi ya. Medkit gua udah banyak ya. Jadi gua gak butuh lagi. Mungkin ada bilang, bang medkitnya ambil bang, masih ada dua ya temen-temen. Berat medkit soalnya. Oke, gue ganti 4 kali lagi temen-temen ya. Idealnya 4 kali ya, 6 kali juga boleh. Tapi gue idealnya 4 kali buat gue. Kita bakal ganti 4 kali dulu. Aman. Ini mah gue main SKS, Pak. Anjir. Gak ada kar-karnya, anjir. SKS only, man. Dia. Gue kira orang tuh dari tadi. Belum berang dulu.
2, 1, 0. Apakah zonanya bakal di atas itu? Bingung gua gimana cara naiknya, harus pakai mobil kata temen. Masih ada 10 orang, jadi gua harus main santai aja. Gak boleh buru-buru, gua kebelet tipis lagi. Tapi tenang aja, bakal menang nih kita, menang gitu, menang. Menanggung malu. Kedinginan, kebelet tipis lagi. Oke, santai kawan-kawan, menang nih, easy win, easy win. Full boosting terus ya. No ampun-ampun klub. Di sini ada orang nih, kanan gua nih. Puluh detik. Deg-degan juga gue anjir. Deg-degan karena kebelet tipis anjir. Nah kan ada yang nembak lagi dari sono. Ada satu yang lompat dari ujung dunia. Masih ada yang nembak dari sono. Ada yang nembak dari sono. Bahaya nih. Kalau gue nembak kanan, gue ditembak dari kiri. Gue nembak kiri, tembak dari kanan. Jadi gue tunggu kanan masuk dulu deh. Habis itu gue tembak yang kanan, gue hajar yang kiri. Masih nembak-nembak aja. Gue masih belum masuk temennya. Karena feeling gue depan gue tuh ada berapa player. Oke. 16 meter. Oke, gue high ground ternyata ya. Ada yang masuk pasti dari sana. Oke, gue high ground, gue ngecek sini aja. Itu dia. Oke, mati dia teman-teman. Itu ada satu lagi. Oke. Satu lagi. The power of SKS, Bung. Gua dari zona. Gua udah di zona, teman-teman. Kita ambil dulu helmnya. No. Itu dia. SKS only man. SKS only in the house yo. Gila temen ya. Kuat juga sih SKS ya. Gue gak nyangka main SKS only bisa menang ya. Gue kirain tadi bakal pakai kartu temen ya. Ternyata gue pakai SKS doang. Dan itu gila banget damage nya. Gue bahkan bisa ngebantai musuh dari jarak dekat dan jarak jauh. Gila, langsung selesai semua quest gue yakin ya. Lihat tuh, langsung selesai skill 10 enemy with SKS langsung selesai. Lihat tuh, 100. Dan gua sekarang berada di top rank solo lagi. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Gua tuh memang top rank solo gitu loh ya, region tapi. Top rank solo win ya. Udah enggak ya? Ih, udah enggak lah. Oh, udah masuk lagi. Masuk lagi gua 56 kan? Udah masuk lagi gua. Masuk lagi. Ini loh, top rank 95 gua terakhir ya. Jadi semoga teman-teman terhibur dengan gameplay kali ini. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe kalian suka video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!